Kapolsek Bekasi Kota Kompol Armaini mengerahkan anggota kepolisian dan Satpol PP untuk melaksanakan apel di halaman utama Polsek Bekasi Kota dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Diketahui aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRASI) yang dikoordinatori oleh Yusril Nager. Dalam aksinya, para mahasiswa menuntut penangkapan Gatot Setedjo dan pengungkapan otak di balik hilangnya saksi mahkota perilaku koruptif di Pemkot. Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Yadi Cahyadi, kemudian mendatangi kumpulan massa tersebut dan berjanji akan menindaklanjut kasus yang ada di Kota Bekasi sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, pada intinya kita dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi siap untuk menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh para rekan-rekan mahasiswa. Pada intinya kita juga bukan hanya diam, tetap kita bekerja untuk menuntaskan kasus-kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.